Belum. Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Jit Zulkifli, host anda dalam rancangan Sihat, Cantik dan Menawan. Okey, untuk episod minggu ini, kita akan bawakan kepada anda seorang selebriti yang amat popular pada tahun 80-an. Dan beliau bukan saja seorang pelakon, penyanyi, penari, perunding untuk perkahwinan, model. Banyaklah nak sebut. Sampai kat sini kan nanti tak masuk dalam. Jadi kepada anda, tagline ataupun ayat yang popular yang digunakan oleh beliau satu masa dahulu adalah Assalamualaikum. Siapakah beliau? Kita akan bersama sekejap je lagi. Tapi sebelum tu masuklah dulu. Sebab ni kedai dia. Aduh. Baiklah, hai penonton untuk rancangan Sihat, Cantik dan Menawan. Saya sekarang bersama dengan selebriti kita pada hari ini, iaitu Yang Mulia Datuk Sri. Nama dia panjang, kena sebut pelan-pelan. 20 km sejam je boleh sebut. Yang Mulia Datuk Sri Raja Reza Shah. Ataupun lebih mesra kalau di dalam industri hiburan kita, dikenali sebagai Shah Reza. Okey, Datuk. Ya. Sekarang ni kita berada di butik, Datuk. Ya. Iaitu DI FF. Okey, dan ini antara yang terbarulah ataupun yang Datuk sedang usahakan. Jadi boleh untuk peminat-peminat yang rindukan Datuk dengan Yassalam. Jadi Datuk boleh ceritakan sikitlah perkembangan terkini Datuk buat apa selain daripada berlakon. Saya buka kedai ni di mana saya jalankan semua aktiviti yang dekat di hati saya. Ramai tahu saya ni telah apa? Mulakan satu event yang bernama Islamic Fashion Festival pada tahun 2006 dan alhamdulillah sampai hari ini masih lagi dan saya teruskan event itu. Tujuan acara yang diadakan adalah untuk masyarakat antarabangsa. Jadi itu satu dan yang kedua, mungkin ramai yang masih ingat saya pernah menjadi wedding planner kepada beberapa orang artis dan yang lebih diingati mungkin Datuk Siti Nurhaliza. Di mana bagi saya itu adalah satu kenangan yang sangat manis bagi saya kerana saya actually plan wedding tu tak sampai sebulan. Kenapa boleh buat sebulan tu? Pasal apa? Pasal Datuk Seri Khalid sendiri, Datuk Seri Datuk Siti sendiri pun serahkan kepada saya. Dia memang percaya betul-betul lah. Ya, sebenarnya percaya. Kalau kita nak apa-apa pekerjaan itu berjalan lancar ialah kita kena percaya kepada orang yang telah kita amanahkan tanggungjawab itu. Saya cuba khususkan kepada gubahan hantaran dan pelamin yang bersifat tradisional. Bagi saya, saya galakkan kalau orang buat akad nikah, cubalah buat acara tradisional. Sebab kita bertanggungjawab untuk mengekalkan budaya kita. Dan tanpa budaya, tak ada identiti. Itu perkembangan terbaru. Eh? Dan sebut pasal mengekalkan tu, penonton di rumah juga mesti nak tahu tips nak kekalkan kesihatan. Mesti ada rahsia. Tak kalah tak ada rahsia macam mana nak kekal sihat. Saya rasa is a lebih positif. Lebih positif, kekalkan healthy lifestyle. And of course, beribadat itu orang punya kata good without saying. Benda-benda yang sepatutnya. Datuk ada tak ada masalah kesihatan yang mungkin ada penonton di rumah sama hadapi? Cuma tak tahu macam mana kita nak sama-sama bersaing dengan mereka yang lebih sihat tu untuk dapat kehidupan yang macam cakap bahagia, tenang, positif macam Datuk. Kadang-kadang kita pun tak tahu. Dan terutama sekali macam saya ni, Abang Reza ni daripada muda dah menceburi bidang seni. Dan sejak itu, rehat, tidur, makan memang tak tentu. Dan saya juga sebenarnya daripada kecil memang selalu sakit. Setiap tahun dia mesti masuk hospital dengan berbagai-bagai masalah kesihatan saya. Dan juga dengan lifestyle yang terlalu tidak menentu. You punya faham kerana you juga seorang artis. Tetapi saya masih bersyukur. Oleh kerana saya ni, seperti saya katakan, saya ni umur 14 dah jadi model, dah kerja. Oh, ingatkan kan sekarang 14 tahun. I wish ya. Tapi saya ni memang makan tak betul, tapi saya banyak makan suplemen. Kita baru nak tanya dia tadi. Suplemen. Nanti tunjukkanlah. Saya makan suplemen macam-macam. Tetapi saya juga nak kongsi di sini, saya tak makan berterusan terlalu lama. Oh. Sebab saya dapati bagi saya lah. Kita kadang-kadang kita observe, kita kaji diri kita sendiri. Sebab saya dapati kita ni manusia ni kalau berbuat apa saja bila terlalu lama, mengatakan kata kali.
immune, you know? Immune. Secara ringkas, saya boleh rumuskan untuk menjadi sihat ini sebenarnya tidak bergantung kepada satu sudut saja. Dan selain daripada itu semua, saya tetap merasakan diri kita sendiri. Attitude kita, sikap kita, itu boleh mempengaruhi kesihatan. Sebut pasal kesihatan, apa yang kita makan, apa yang kita minum tadi. Jadi selepas ni sebenarnya, untuk penonton-penonton di rumah, kita nak berikan anda satu resepi sebenarnya untuk mereka. Kita ada buat satu resepi. Setiap episod ada resepi yang kita akan ajar bersama dengan Chef Isa. Nak tahu apa resepi untuk anda belajar dan masak? Sepanjang tanya juga, Datuk, dia pandai masak ke tak? Macam-macam dia buat. Jadi kepada anda, kita saksikan Sarapan Sihat dan kembali selepas ini. Pandai masak ke? Assalamualaikum. Hai. Apa khabar Jid hari ini? Alhamdulillah, sihat. Sihat, eh? Okey, hari ini saya akan tunjukkan Jid macam mana kita nak sediakan salah satu makanan paling popular kat Malaysia ni sekarang ni. Apa dia? Kacang tepul. Okey. Okey, kacang ni kan kalau dekat dalam tin dia tulis Faul Medamas. Kacang tepul selalunya kita makan dengan roti dan juga telur goreng. Okey, kita ada bahan-bahan rempah banyak hari ini untuk kacang tepul kita. Kita ada daging cincang. Kemudian kita ada bawang yang kita dah dadukan. Kita ada bawang putih, kita ada halia. Halia. Kemudian kita gunakan serbuk kari daging. Kita ada serbuk ketumbar, kita ada serbuk jintan putih, kita ada jintan manis, kita gunakan mentega. Dan saya akan campurkan juga dengan minyak zaitun. Kemudian kita akan hidangkan bersama dengan roti yang kita akan bakar sebentar lagi. Telur goreng dan juga tomato yang kita akan potong dadu, bawang dan juga hirisan lada, lada hijau. Jangan lupa, air pun ada. Air pun ada. Okey, Jin. Kita boleh mulakan masak. Jadi, saya masukkan minyak zaitun sikit. Okey, kita campurkan dengan mentega. Kita boleh masukkan bawang. Okey, ini bawang putih. Halia. Halia kita gunakan lebih sikit sebab daging. Seterusnya kita masukkan daging. Daging cincang ni. Tapi kita kena masak dia sampai dia garing dan kering ya. Okey, tapi saya rasa sekarang kita boleh masukkan rempah-rempah kita. Kita mulakan dengan rempah kari. Rempah kari. Ini semua sekali rempah-rempah tu kita masukkan. Tadi saya masukkan jintan putih. Sikit saja jintan putih dan jintan manis. Aroma dia dah naik. Kita boleh masukkan kacang tepul kita. Oh, boleh saya letak air sikit? Boleh. Terima kasih. Ini saya agak-agak je lah. Oh, dia kena berkuah. Kita nak letakkan air supaya dia masak sebati. Okey. Dan kita akan masak sehingga dia kering. Okey, kita boleh kita perasakan biarkan dengan garam. Okey, hidangan ni okey lebih kurang dalam 410 kalori setiap hidangan. Seterusnya. Alhamdulillah. Tutup dah puan nanti, Kang. Dah tutup dah. Bakaran kita. Kita akan panggang roti kita. Masukkan ke 6-6. Saya suka panggang roti sebab nanti dia ada rasa-rasa macam salai sikit. Kita tuangkan lagi minyak zaitun. Itu sebelah atas pula lah. Okey, sementara roti kita masak, saya boleh sediakan bahan-bahan untuk kita hidangkan bersama dengan kita punya kacang tepul. Macam bawang ni semua yang telah kita dadu, kita akan tabur je dekat atas kacang tepul kita. Okay. Ini pun sama, potong? Potong dadu. Ini kita potong dadu ya. Tomato. Boleh Jik, boleh letak dalam sini. Sini kecilkan sikit api. Saya dah kecilkan api. Okey, kita letak kita potongkan kita punya cili hijau. Limau juga lepas ni, tak apa. Okey, kita potonglah. Potong siap-siap. Potong siap-siap tenang. Baiklah Jik, bahan-bahan sampingan kita dah siap. Kita dah potong cantik. Sekarang kita perlu masak telur. Kiranya macam telur ni sebagai pelengkap hidangan kita. Ya, pelengkap. Ada setengah orang yang dia sukakan telur kuning tu cair, separuh masak lah kan? Kalau mata kerbau memang kita buat separuh masak. Baiklah Jid, kita punya telur mata kerbau dah masak. Okey, kita dah potong. Lepas ni kita akan letakkan semuanya di atas kacang tepul kita. Taburkan dengan bahan-bahan rasa lain. Kita mulakan dengan tomato. Ini penting ya. Limau kasturi. Jadi Jid, siap dah hidangan kita. Kacang. Okey, dan kepada anda di rumah, kalau anda meminati
untuk sarapan sihat kita, iaitu resipi kacang pul. Anda boleh cuba resipi ini di rumah. Jangan buang masa sekarang ni, pergi cari bahan-bahan dekat dapur dan akan bersama dengan kita lagi untuk episod ataupun rancangan yang akan datang untuk menu sarapan sihat. Kita sedia maklum, Datuk memang macam-macam Datuk buat. Tapi untuk kerjaya pertama Datuk sebenarnya, apa yang orang mula kenal Datuk selain daripada filem? Sebab Reza ni mula-mula jadi model. Dan dulu model ni betul-betul kena pergi kursus. Oh, ada kursus? Ya, yeah, waktu itu ramai orang-orang bangsa asing yang duduk KL ni. Kena pergi kursus dalam 3 bulan. Dia ajar macam mana nak berdiri betul-betul. Kalau model nak buka jaket macam mana dulu. Ada cara dia? Cara. Dulu sampai jari ni 5, yang 2 ni ikat. Kenapa? Ikat dengan getah rubber band. Ada. Sebab dia kalau macam kita nak apa-apa, dia kena macam ni. Tangan tu tak boleh macam ni, betul tak? Maknanya kalau ada, kena cantik. Jadi dua ni, jadi dia dari detail. Pada tahun 77, saya menang pertandingan Saturday Night Fever, John Travolta. Pertandingan tu pun bukan just like that. Dia ada saringan tiap-tiap minggu dalam masa 3 bulan gitu. Wow. Ramai peserta. Jadi saya menang pertandingan itu dan lepas itu saya aktif menari. Filem pertama sekali lah yang orang kenal, mula kenal. Pada suatu malam, saya menguruskan konsert Deep Purple, Ian Gillan. Dan ketika itu, saya ni telah diperhatikan oleh seorang producer filem, Wan Malik. Tapi dia tak tahu macam mana nak kontak saya. Dia tengok daripada jauh je lah. Satu hari, arwah, semua dah arwah kan. Jadi arwah Aizan Idawati, Kak Ian ni saya kenal. Kak Ian kata, Reza, nanti Kak Ian punya kawan ni, Tuan Malik. Sebab dulu Aizan ni berlakon dalam filem Tuan Malik. Dia kata nak jumpa saya di Showmasters. Jadi Tuan Malik datang dan offer saya berlakon dalam filem pertama saya Berjodoh Mangsa dalam tahun 81. Lepas pada filem Mangsa, saya dikenal oleh Azmin Mustafa kepada Pak Harun, penerbit filem Adi Setan. Saya rasa banyak perjalanan artis ni kadang-kadang filem pertama tu tidak sangat-sangat menentukan kita. Kadang-kadang filem kedua dan ketiga kita yang dikenali. Ali Setan ni satu filem yang banyak ada perkataan yang orang ingat. Tipah tertipu. Betul. Ada ramai tuduh-tuduh dan dialog saya itu ya salam. Kalau kita tengok hari-hari di Instagram pun Datuk memang tak berhenti-henti daripada pagi sampai ke malam jumpa orang lain, buat kerja lain. Kan? Jadi apa sebenarnya yang mengekalkan energi ataupun tenaga Datuk untuk buat semua benda dalam satu masa? Saya ni seorang yang suka ketawa dan be happy. Betul. Semua gambar nampak gigi. Kita tak percaya tengok kat Instagram. Dalam kurang 10 tahun yang lepas, saya mengamalkan pemakanan yang sihat. Menarik tu. Saya eat according to my blood type. Wow. Jadi saya ni darah B positif. Dan ada makanan-makanan yang kita patut makan dan tak patut makan. Ada yang tak patut makan. Dan ada yang makan pun tak jadi apa. Saya digalakkan untuk makan daging kambing. Sebab itu, Abang Reza ni sekarang ni, katakanlah saya ni terasa tak sihat saja, saya tunggu pergi, saya straight away order. Pergi makan lamb chop dan sebagainya. Sebagai untuk menyihatkan darah saya. Fakta yang memang sangat menarik, perkongsian rahsia. Itu baru sikit, Datuk kan? Banyak lagi kan? Kita ada dua buku teks lagi yang tebal macam ni. Kita nak kongsikan sebenarnya. Bukan ada encyclopedia. Ya, ada. Itu nanti episod akan datang. Okey, dan kepada penonton-penonton di rumah, jangan lupa tips yang telah pun diberikan oleh Datuk tadi. Kalau boleh, ambil darah, ambil tahu tentang kesihatan anda. Tapi sebelum tu untuk anda di rumah yang tak buat senaman lagi, kena buat. Sebab sekarang ni kita nak ke segmen yang kita namakan sebagai Gaya Sihat. Sekarang ni kita nak berehat, kita sambung baliklah. Macam mana tadi? Kita akan bawakan kepada anda bersama dengan pakar senaman kita, Su, untuk aktiviti kita pada hari ini dalam Gaya Sihat. Apa yang kita nak buat hari ini? Kita hari ini buat aquarobik. Aqua tu air, aerobik tu aerobik lah. Dia gabungan senaman aerobik dalam air. Dia memang sesuai untuk semua peringkat umur. Senaman ni selalunya dilakukan di hospital. Macam fisioterapi, buat rehab. Dia nak nampakkan
senaman yang macam lebih menyeronokkan. So dia dah ubah masukkan elemen aerobik dalam tu. Betul, yang satu penting nak buat senaman aquarobik ni pakaian. Jadi baju pun kena macam yang jenis yang swimming suit kan, dia ringan. Jadi kita akan bersama dengan cikgu. Lagu pun memang sesuai dengan kita punya perasaan yang memang ternanti-nanti. Jadi kita jangan ke mana-mana, kita dah nak melangkah ke kolam renang kita. Nampak macam 45 minit eh. Sekarang kita akan lakukan senaman aquarobik, aerobik dalam air. Dia memang sangat mencabar, dia rintangan dia air, semua dah bersedia. Kita mulakan dengan tolak air. Tangan kiri, kanan, perlahan je. Berenang ke depan sikit. Kaki march, langkah macam biasa. Okey. Ke kanan, tangan atas. Kanan, kiri. Pusing, lompat sikit. Pusing, pusing. Okey, seterusnya. Tendang air dalam. Lagi, laju lagi, laju lagi. Tak boleh laju lagi. Okey, tak apa. Seterusnya. Dalam air kita tolak. Sambil march. Okey, kali ini kita gelek ke depan. Dua kali. Lagi ke depan. Dua kali langkah ke depan. Ke belakang pula. Gelek juga ke belakang. Boleh? Itu saja buat. Sekarang kita try dengan lagu. Kita cuba ya dengan lagu. Semua bersedia? Semangat sikit. Kanan, kiri, kanan, kiri. Berenang. Berenang. Lagi sekali kanan. Kanan, kiri, kanan, kiri. Berenang. Up. Atas, 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 pusing, lompat, 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 atas, 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 tendang, 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 tolak air, joget, joget, dalam air, tolak. Gelek, 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 tukar lagi. Berhenti, tak nafas. Daripada mula. Tolak, kiri, kanan, kiri. Berenang. Berenang. March, march. Tolak. Joget. Okay, pusing. Lompat. Pusing. Pusing. Pusing lagi sekali. Lompat lagi. Ke kiri. Ke kanan. Ke kiri. Ke kanan. March, march. Lutut tinggi. Cuba. Datuk, tadi kita dah tahu Datuk memang kalau bab lain memang pakar. Okey. Tahu menyanyi, menari, mengubah macam-macam. Cuma satu jelah me tu yang dia ni. Dia mengelakkan adalah memasak. Tapi kadang-kadang susah juga. Ada kalanya kita duduk seseorang kat rumah ni kadang-kadang macam bila kita saya jumpa Chef Zam terkata boleh tak kalau you buat khusus untuk belajar masak basic. Umpamanya nak rebus telur kan? Kadang-kadang dah rebus tu kan dah okey dah. Bila pecahkan lembik sangat. Rebus lagi, buat dah jadi bunga telur pula. Keras. Kan? Jadi benda-benda macam ni lah. Dan untuk Datuk, kalaulah orang di luar tu lihat untuk terutama untuk wanita. Yang pertama sekali kita lihat adalah kulit. Penjagaan kulit mesti penting. Pendapat saya, sebab saya pun tanya kawan-kawan lelaki yang lain. Orang macam saya ni yang mana daripada muda dia jadi model sudah pastinya cari hidup tu ke arah kecantikan ya. Jadi memang beli skincare macam-macam dulu, klinik lah segala benda dulu ya.
Tetapi nanti dah beli, pakai 2 hari, 3 hari, hari keempat dah tak pakai. Setahun ke kadang tak pakai tu? By the time nak pakai balik, tengok dah expire. Kan? Naluri lelaki agaknya memang begitu. Kebanyakannya macam tu. Dia cuci muka tadi, for orang perempuan, memang itu menjadi sesuatu yang wajib bagi wajib. Dia. Lelaki-lelaki kadang-kadang, balik tu basuh ala kadar pun dah tidur. Kan? Jadi saya pun tidak lari daripada itu. Tetapi saya tidak nafikan bila kita amalkan pencucian ini 2-3 hari nampak kesan. Sebut pasal rawatan ataupun produk yang ada sekarang. Sebab kita tengok dekat Instagram, kalau dekat Datuk sendiri lah, macam-macam iklan masuk dekat Instagram apa semua kan. Pendapat Datuk, sebab sekarang ni jadi satu macam trend tau. Semua orang nak cantik, tak kira lelaki ke perempuan, tapi tak fikirkan tentang produk tu. Selamat ke? Tak ke? Kita tak tahu sama ada pengisian bahan-bahan yang terlarang. Sebab bahan-bahan terlarang ini, dia speed up the process. Dia boleh mempercepatkan proses itu. Tetapi dalam jangka masa panjang, mungkin boleh membahayakan. Tapi kalau saya secara pribadi, sebab saya pun guna juga produk-produk tempatan ini. Saya pergi kepada yang ada pengesahan, sijil pengesahan daripada kementerian. Okey, Datuk. Sebagai pelopor kepada lelaki metroseksual. Kita metroseksual. Tapi untuk orang cakap kalau metroseksual ni, dia mesti akan kurang kemaskulinan itu. Macam mana nak menghadapi perspektif ataupun persepsi masyarakat tu? Saya seorang yang confident. Saya tidak merasakan penampilan saya ini menyebabkan saya ini kurang lelaki atau sebagainya. Kerana bagi saya itu cara kita pemakaian. Kalau kita ikutkan zaman dahulu kala, lagi banyak. Tengok Maharaja India tu dengan pakai mutiara bertingkat-tingkat, subang lagi, rambut sini intan belian. Tapi ya, kalau kita ikutkan, itu dah tak maskulin langsung. Tapi nak bini 10. Anak satu gerabak. Kan? Betul tak? Kita nak katakan, oh, kerana pakaian ini kelihatan seperti yang biasanya dipakai oleh wanita. Tapi yang tak boleh kalau menyerupai wanita. Okey. Apa definisi sihat, cantik dan menawan daripada pandangan ataupun kacamata seorang lelaki? Okey, sudah pastinya sihat itu jelas. Kesihatan ya, mesti sihat. Sihat dari segi fit, mental juga, seorang yang positif itu adalah sihat bagi saya. Cantik bererti berpakaian kemas, rambutnya rapi. Okey, itu cantik bagi saya. Menawan? Cantik. Menawan bagi saya personality. Tidak ada satu perkataan. Rupanya tidak ada satu ubat. Jadi untuk kita berjaya mesti sihat, mesti cantik dan mesti menawan. You know? Dengar je Datuk cakap, saya pun rasa macam tertawan. Tertawan. Jadi kepada anda, ingat, sebut tadi tak ada kan? Jadi untuk anda penonton di rumah, ingat tiada jalan singkat sebenarnya untuk memiliki tubuh yang menarik pastinya. Dan kalau kita memilikinya Datuk, insya-Allah pastinya istimewa. Jadi sampai sini sajalah untuk episod pada hari ini. Dan saya berterima kasih sangat kepada Datuk. Walaupun tipsnya kebanyakannya daripada lelaki, untuk lelaki, tapi ada juga pengetahuan-pengetahuan umum untuk kita kongsikan insya-Allah Datuk. Dan terima kasih untuk penonton-penonton di rumah. Jumpa lagi pada episod akan datang. Assalamualaikum. Bye.